Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 60. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-60. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu, ada TBH dari QWER, Queer, direquest oleh Alias Underscore Club. Ada Board dari Ning Ning Solo, direquest oleh Honeycomb. Ada Remember Hair Like That dari 408, direquest oleh Technology. Sekarang kita akan masuk ke segmen paling akhir. Segmen ketiga, yakni Trivia of Guest Star and Closing Mark. Masih dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Technology. Mari, di segmen paling akhir ini kita akan saya akan menanyakan pertanyaan secara random kepada Technology. Jadi Techno sebelumnya tidak dikasih briefing, kira-kira pertanyaan yang akan ditanyakan apa saja, begitu. Nanti Techno akan redeem channel point, kemudian nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan secara random, begitu saja kira-kira. Oke. Sebentar ya. Action platform. Oke, boleh silahkan di redeem channel poinnya trivia. Kita mulai dari 5 pertanyaan dulu ya. Pertanyaan pertama. What do you need the most right now? Apakah yang sangat kamu butuhkan saat ini? Duit. Why? Kurang banyak. Kurang. Really? Pertanyaannya, apakah manusia pernah puas? Tidak, tentu saya tidak. Ya kurang, pasti akan kurang terus. Oke, tapi serius, yang kamu sangat butuhkan sekarang adalah duit? Duit. Oh, why? Kayak banyak yang harus dibeli. Banyak yang harus dibeli, cuman gak mau buka tabungan aja gitu. Gak mau pakai uang tabungan aja gitu. Kayak pengen duit, langsung duit ada aja gitu. Paham. Kemudian dengan duit yang ada ini baru bisa beli tanpa perlu ngeluarin tabungan. Lebih kesana sih. Jadi basically dengan ada duit bisa beli banyak barang. Makanya perlu banyak duit. Iyalah. Oke. Ada jawaban lain kah atau cukup? Cukup sih. Ya duit doang. Lebih butuh duit. Duit. Pokoknya semua duit. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ke pertanyaan trivia kedua, silahkan di redeem lagi. Apa nih? Lah, Alias yang redeem, gak apa-apa. Pertanyaan kedua ialah, name 3 least favorite games that you have played on the stream. 3 game favorit yang pernah kamu, bukan, 3 game yang kurang kamu suka yang pernah kamu stream. Apa? Aduh, game letoy itu, Human Fall Flat. Oh, kenapa? Males ya? Itu aku gak enjoy sih main itu, jujur. Human Fall Flat. Kenapa? Gak tau, kayak sebenarnya bukan gak enjoy gara-gara main sama siapanya. Kayak gak enjoynya tuh gara-gara aku cupu aja gak bisa mainnya gitu. Kayak gemes sendiri gitu. Kok aku jadi kepo ini gamenya kayak mana ya? Menurutku itu game susah sih. Kalau gak biasa. Terus coba aku lihat trailer sebentar ya. Oh, gamenya punya beberapa objektif tapi emang mesti letoy game. Yes, memang mereka bikinnya letoy gitu. Oke. Ini mesti multiplayer? Oh, sendiri kayaknya bisa deh. Oke. Selain gamenya? Sendiri bisa. Apa lagi ya kira-kira ya? Yang kurang favorit ya. Kalau kurang favorit mah
mostly game-game horror juga kan cuman untuk kepentingan main doang. Tapi kan katamu ketakutan tuh bisa di overcame. Ya benar, tapi kan ini apa least favorite. Iya kan, betul. Tidak favorit aja gitu. Tidak favorit aja gitu. Oke, okay. Ada judul kah? Atau cuma genre doang? Secara umum gak suka? Genre secara umum doang. Oke, okay. Ada satu lagi kah? Apa lagi ya kira-kira ya? Yang tidak favorit. Kayaknya sih memang itu-itu doang deh. Yang lama-lama gak ada sih kayaknya. Oke, okay. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Harusnya game yang lama tamat sih, nggak ada nama juga sih sebenarnya. Cuman aku kayak kurang nggak suka game yang lama tamatnya. Makanya tidak terlalu suka dengan single player karena lama tamatnya. Yes. Oh, makanya suka dengan game-game multiplayer karena cepet tamatnya. Yeah, even though multiplayer pun kalau misalkan dia lama tamatnya aku pun kurang enjoy. Paham. Berapakah kira-kira durasi yang paling lama dan kayak kamu ngerasa ini kelamaan deh kayaknya? Kalau sejam, aku merasanya 2 jam. Satu stream cukup. Ada game yang harus berstream kan baru tamat. Iya, maksudku yang kayak multiplayer, misalnya kamu mesti main bareng rame-rame kayak 2 jam baru selesai atau 4 jam baru selesai, itu lama kah? 5 jam cukup sih. Paling lama. Heeh. 5 jam, 6 jam lah. Okay. Di atas itu udah kelamaan. Tapi sebenarnya gak masalah sih. Yang penting satu stream selesai. Gitu. Dan kitanya pun posisinya aku dan mungkin teman-temanku yang lain gak kecapean aja gitu. Paham. Kita balik, ada komentar dari Doja to Play Games di YouTube. Rabbit and Steel gak bisa tamat Kak Tekno. Ini gimana? Oh itu game multiplayer itu okay juga. Itu game seru sih. Rabbit and Steel. Game mekanik. Rabbit and Steel. Oh, berdua? Enggak, berempat. Tulisannya co-op. Co-op 4 orang. Ini lokal, multi. Apa online? Online co-op. Ya, online co-op. Bisa berempat. Maksimal berempat malah. Terakhir aku main sih maksimal berempat, gak tahu kalau sekarang. Okay. Ini berempat. Empat bisa kayak main dan menyerang musuh per musuh. Yes. Begitu. Yes. Oh, oke. Okay. Seru. Seru. Ah, oke. Okay. Ratingnya oke okay ini. Memang bagus. Game bagus kok itu. Cuman kalau misalkan main terus bosan karena emang gitu-gitu doang kan mainnya. Karena itu-itu aja mekaniknya. Ya, mekaniknya kayak karena gitu-gitu doang. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita lanjut kalau begitu. Trivia ketiga, silakan. Oke. Apa nih? If you could communicate with an animal, which animal would you choose to speak with? Kalau bisa ngobrol sama binatang, mau binatang apakah? Apa ya? Kayaknya otter seru deh. Otter? Iya. Yeah. Itu yang bergelantungan? Enggak, bukan. Otter tuh apa ya? Berang-berang. Oh. Yang kayak yang sering ada meme itu kan, yang berdiri di pinggir jalan yang teriak. Iya, ngobrol apa ya sama berang-berang? Nggak tahu, kayak pengen tahu aja. Kok lu lucu sih gitu. Oh, oke. Okay. Selama di Jakarta pernah ketemu berang-berang di kebun binatang? Oh, belum lama. Baru kemarin hari Rabu ya kalau nggak salah. Ketemu ini. Ngeliat gitu. Lucu banget. Ya aku suka banget sih sama otter. Oh, oke. Okay. Apakah otter ini termasuk binatang yang paling favorit selama ini? Karena lucunya. Ya. Yeah. Oh, oke. Okay. Otter, terus ferret. Ferret tau ferret gak? Hah? F-E-R-R-E-T. F-E-R-R-E-T. Oh, iya. Mirip-mirip kan kayak otter kan bentuknya. Iya, yeah, betul. Lucu kan? Suka tikus? Kalau misalkan tikus, enggak sih. Hamster enggak suka juga? Hamster enggak. Oh, oke. Okay. Otter, ferret, nah, aku suka banget sih. Lucu banget sih, enggak suka kal. Mau tanya kalau begitu, punya peliharaan kah di rumah? Enggak. Enggak?
Enggak. Dari kecil gak pernah punya peliharaan? Dulu punya anjing. Oh, why? Kenapa tidak lagi? Gak keurus. Gak keurus. Kemudian memutuskan untuk tidak punya peliharaan lagi gara-gara tidak keurus kayaknya. Oh, oke. Okay. Ada komentar dari sapi ngomong anjingnya gitu banget kok. Ya, bagaimana? Anjing. Pasti okay. Protes juga. Kenapa anjing. Diprotes? Pasti diprotes, bentar lagi diprotes lagi. Anjing. Oke. Okay. Anjing. Sudah diprotes. 3 trivia, kita lanjut trivia keempat kalau begitu. Lanjut, oke. Okay. Apa nih? If you could time travel to the past, wow, what year would you like to go? Kalau bisa kembali ke masa lalu, mau ke tahun berapakah seorang teknologi? Tahun berapa ya? Ini kamera aku nge-freeze ya? Enggak ya? Enggak aman. Kapan ya? SMA sih, cuman specifically aku enggak ada sih. Specifically tahun aku enggak ada sih, cuman aku mau pengen balik ke masa-masa SMA sih, jujur. Why? Seru aja. Masa paling menyenangkan? Terus gila seru banget sih SMA aku. Oh. Di kuliah? Sampai kuliah? Aku enggak suka. Gak ada memorable moment. Oh, sampai di SMA doang ya. Memorable moment mostly. Iya. Karena aku tuh sebenarnya bandel banget asli. Rebel banget orangnya. Oke. Pernah bikin keluar 2 guru. Hah? Percaya gak? Why? Ya karena emang nakal aja. Kok bukan kamu yang dikeluarkan tapi gurunya? Gurunya keluar mengundurkan diri. Oh, I see. Memang si bebal itu aku Mas Andi dulu SMA. Makanya memorable banget. Oke. Mau tanya tapi mungkin agak terlalu jauh. Tapi kalau terlalu jauh gak jawab enggak, kayaknya gak apa-apa. Gak apa-apa, coba tanya. Nyesel gak? Enggak. Why? Kenapa harus nyesel? BTW itu basically emang kayak gara-gara pribadi. Iya. Ya emang lagi, ya istilahnya emang masa-masa nakal aja sih Mas Andi. Fasenya kan? Ya lagi fasenya aja sih. Oh, oke. Okay. Nah maksudnya untungnya kan akalnya kan gak ke arah yang narkoba segala macam gitu loh. Masih nakal kelakuan aja gitu. Jadi nggak ada yang disesali, sudah pasti nggak ada yang disesali. Oke. Okay. Tadi kamu tanya apa ya rasanya terkait ini? Oh, sampai sekarang masih kontak dengan teman-teman SMA? Malah memang teman SMA yang paling sering kontak. Teman kuliah gak ada yang nyangkut satupun. Ada, tapi gak lebih dari 10 lah. Teman kuliah tuh gak ada yang lebih dari 10, gak lebih dari 10 lah kayak kira-kira. Yang nyangkut tuh maksudnya yang nyangkut tuh maksudnya yang kontakan lama gitu. Malah teman-teman SMA memang. Oke. Okay. Ah, tanya dong sebelum aku baca komentar. Boleh? Teman-teman SMA bilang gak? Ini aku tanya ya karena aku gak tahu kamu IRL gimana. Bilang apa tuh? Kamu sampai kesini, semakin kesini semakin berubah deh kok. Gak ada yang bilang gitu kah? Enggak ada. Tetap sama? Sama, di mata mereka aku sama. Oh, meskipun dulu rebel dan sekarang kamu kayaknya ngerasa gak rebel lagi. Di mata mereka aku sama. Soalnya ya mungkin di mata mereka aku sama aja sih. Maksudnya dengan kelakuanku yang aneh di mata mereka dan di depan mereka. Gitu, jadi mereka mungkin harusnya merasanya sama aja. Cuman ya pasti mereka merasakan perubahan juga sih dari diriku sih harusnya. Oke. Okay. Cuman mereka gak bilang aja. Oke, okay, oke. Okay. Cuman yang kelihatan mereka pasti masih merasa sama dengan diriku yang lama. Diriku sekarang dan yang lama masih merasa sama. Tapi di kelakuan yang anehnya aja gitu. Yang sudah mulai berkurang. Ya. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Kita lanjut, ada beberapa komentar. Tahun lalu pas main Ragnarok lah. Enggak lah. Why? Enggak lah. Ngapain itu tahun-tahun itu diulang? Cukup, maksudnya tidak ingin kayak bilang ke diri sendiri, gak usah main game ini begitu, gak usah begitu kah? Enggak. Tidak ada penyesalan sih. Oke. Okay. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak ada penyesalan sama sekali. Oke, okay. Ada komentar lagi, cinta pertama di SMA kok. Ya.
Terus ya. Udah itu doang. Udah itu doang tuh maksudnya apa tuh? Sampai sekarang belum ada cinta-cinta lagi atau cukup di SMA doang? Oh, udah ada. Oh, ada. Tapi kan cinta pertama di SMA. Masih kontak kan? Enggak lah. Harusnya sih enggak. Itu maksudnya aku tidak menutup untuk kontakan. Ya ceweknya yang menutup ya udah. Oke. Gitu. Okay. Aku tidak pernah menutup diri. Ya, yang menutup diri lah jatuhnya ya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Trivia kelima. Langsung gas. Apa nih? What is something you are proud of? Apakah yang seorang teknologi banggakan dari diri sendiri? Pertanyaannya kenapa berat-berat sekali ya? Sebenarnya nggak ada. Cuman kalau misalkan sebenarnya jujur dari diriku sendiri, aku nggak biasa aja gitu. Nggak ada yang perlu dibuawin banget gitu. Okay. Cuman ya itu. Ya paling SEA Games doang sih. Bisa ikut SEA Games sih itu udah cukup membanggakan. Okay. Cuman untuk aku sendiri itu nggak wow yang gimana-gimana banget. Biasa aja. Okay. Kenapa tidak terlalu merasa bangga dengan itu? Padahal itu kan pencapaian yang mungkin susah bagi beberapa orang. Ya sebenarnya kalau misalkan aku pikir ya balik lagi ke semua orang juga sebenarnya bisa. Ada cuman tapinya? Hokinya aja beda. Oh, okay. Kamu ngerasa karena kamu hoki, makanya bisa dari titik ini? Ya. Oh, okay. Oke. Itu aja sih. Paling kalau misalkan yang bangga ya paling bangga ya si game aja sih paling. Oke. Gak kebayang kan tiba-tiba bisa salaman sama presiden? Iya, Pak Jokowi. Oh, how is the feel? Biasa aja. Oke. Biasa aja. Cuman ya orang lain ya kalau misalkan bangga ya bagus. Ya bagus lah kalau misalkan orang lain bisa bangga sama aku gitu loh. Oke. Cuman ya akunya biasa aja. Cuman ya kalau misalkan disebut hal yang paling membanggakan dalam hidup ya itu. Oke. Cuman basically ya akunya biasa aja. Mau tanya sesuatu mungkin? Boleh. Apakah titik yang bisa ngebikin kamu sampai di titik ini? Kan gak mungkin ya dari SD cuma main-main doang tiba-tiba direkrut. Kayaknya emang kayaknya malah itu deh, emang main-main doang sih. Gak ada kayak titik di mana kayak misalnya ada orang yang ngelihat kamu kayaknya berpotensi kemudian kamu direkrut. Oh enggak. Itu kan basically kayak pintu. Enggak. Orang kayak misalkan main-main juara. Orang yang approach aku tuh sebenarnya nggak ada. Cuman mungkin orang ngelihat aja, oh ini orang juara terus nih main CF gitu. Crossfire juara terus. Ya udah kalau misalkan ada kejuaraan apa, ya udah gue kontak dia aja gitu. Oh kamu mungkin, yang approach sendiri? Harusnya. Enggak, sebenarnya orang yang approach tapi aku nggak tahu dia. Maksudnya orang yang approach aku aja, aku nggak kenal dia siapa gitu. Gitu. Jadi sebenarnya basically ya main-main doang. Ya titik-titik di mana aku bisa begini, ya harusnya pertama kali juara sih. Pertama kali juara sih harusnya. Oke. Soalnya kan pertama kali juara, abis itu kesana-sananya aku juara terus lagi. Oke. Jadi baru mungkin dilihat sama orang dia, dan aku mungkin gak sadar. Soalnya aku gak tahu kan aku dilirik sama orang. Soalnya gak ada orang yang nge-approach aku pada saat itu. Baru terakhir-terakhir ini aja pas lagi ada lagi eventnya. Baru di-approach kan. Tapi kan aku gak tahu juga dia siapa. Dan dulu pun dia gak ada di scene itu. Okay, paham. Gitu loh. Makanya tadi kamu bilang hoki. Ya, makanya itu. Oh, okay. Aku mungkin pikir Mungkin dia cuma tahu by data doang. Oh ini loh pemain-pemain yang pernah juara main Crossfire. Dan mungkin dikontakin satu-satu. Bisa jadi juga kan aku gak tahu. Kita kan gak tahu juga kan gimana caranya. Paham. Sebenarnya basically hoki sih.
Oke. Okay. Aku pikir kamu teh kamu yang approach atau kamu yang di approach. Enggak. Aku pikir tadi ke arah sana. Oke. Okay. Sudah 5 trivia. Apakah cukup atau mau tambah kah? Terserah. Bebas. Tergantung tekno. Bebas. Aku mah. Tergantung tekno. Boleh. Mau lanjut boleh. Aku sih tergantung tekno. Kalau mau tambah boleh. Mau berapa kah? Satu lagi cukup lah ya. Satu. Satu lagi lah ya. Cukup ya. Boleh. Bentar ya. Satu lagi ya. Silahkan diri dim. Oke. Okay. Oke, okay, apa nih? Wow, if you could have a magical ability, what ability would you like to possess? Terbang sih. Why? Kan sudah tinggi. Kurang tinggi. Biar enggak macet, Mas Ali. Biar bisa kemana-mana tuh enak aja gitu. Enggak usah macet. Itu udah paling itu imajinasi aku dari dulu sih sampai sekarang, Mas Ali. Kayak misalkan lagi macet nih di jalan. Terus tiba-tiba tinggalin aja motornya, tang, terbang gitu ya. Enggak, aku bawa mobilku terbang gitu. Eh, kocak. Bawa aku bawa aja mobilku terbang gitu misalkan. Enggak, terus, maksudnya kalau misalkan aku belum punya kekuatan gitu. Kalau yeah. misalkan bisa, ya aku bawa terbangin aja gitu mobil. Kalau misalkan aku punya kekuatannya ya udah langsung aja dari rumah mau terbang kemana juga kan bebas. Oke, terus nanti viral ya. Wih, mobil terbang guys, motor terbang guys, gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting aku tidak macet, bodo amat. Aku tidak merugikan kalian, saya tidak merugikan diriku sendiri. Yang penting aku sampai di tujuan dengan cepat. Baik. Cheat GTA. Itu, bisa begitu kan di GTA? Di GTA ada cheat. Terbang. Bisa terbang kayaknya iya. Baiklah. Tadi aku mau tanya apa rasanya kayak oh. Tanya sesuatu. Eh. Pernah naik helikopter? Enggak. Oke, okay. Tapi pesawat pernah kan ya? Pesawat. Oke. Helikopter belum pernah. Tadi sebenarnya aku mau tanya itu, kalau misalnya lagi kayak macet gitu tiba-tiba kan ada yang datang kayak Gian, aku lagi butuh kamu di sini. Ini aku kirim helikopter ya, naik aja ke lantai atas. Aku pikir begitu. Itu salah satu boleh juga tuh. Impian bagus tuh. Iya kan, siapa tahu bisa begitu kan ya. Menarik tuh. Menarik. Terus tiba-tiba langsung Ya ada apa? Gak ada apa-apa. Aku pingin makan berdua aja. Oh yaudah. Amin, semoga temanku ada yang sekaya itu sehingga bisa jemput aku pakai helikopter. Amin. Aduh ya Tuhan. Baik, sudah 6 trivia. Yes. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku ya. Ini penutup, apakah kira-kira kritik, saran, impression, suggestion dari seorang teknologi terhadap program ini? Gak ada sih. Menurutku ini programnya bagus. Malah aku penasaran, Mas Ali, kalau misalkan boleh ditanya ya. Gak boleh. Kalau misalkan boleh ditanya. Oke. Okay. Tanya apa? Inspirasi bikin Weekly Midnight Radio ini tuh dari mana, Mas Ali? Inspirasi? Gak ada, kayaknya pingin radio aja. Pengen bikin aja gitu. Berarti ini tuh literally build sendiri. Ah iya, radio aja basically. Kayak radio kebanyakan biasa aja gitu. Betul. Kayak radio-radio pada umumnya gitu. Iya, radio pada umumnya kan basically kalau radio tradisional ya, yang kadang ada bintang tamu artis atau segala macamnya, kan ada sesi untuk request lagu, tanya-tanya, kemudian ada yang bisa ngobrol sama bintang tamu dan segala macam. Gitu aja, gak ada inspirasi lain sih. Karena aku gak ngelihat ada yang lain kayaknya kan. Ya benar sih. Setidaknya di antara Twitch ya, di antara Twitch dan setidaknya di antara mereka yang juga streaming, kecuali yang punya radio asli ya. Benar. Oke kok, bagus. Seneng loh. Maksudnya ada yang streamer tuh gak yang streamer aja gitu loh, ngerti sih Mas Ali? Oh, stream kayak extreme game doang. Jadi ada kayak yang beda. Iya, betul. Oke. Okay. Itu. Ya, aku senang aja juga sih. Ini terus, BTW pertama kalinya nonton acara ini tidakkah? Enggak lah. Enggak. Waktu itu sempat yang siapa? Jordi ya. Jordi kayak Delama. Ya, berkesan kah? Sebenarnya biasa aja, cuman kayak wah keren juga nih ada acara beginian gitu loh. Oh, oke.
keren juga kalau ada acara ginian gitu. Sempet kayaknya waktu itu sempet kayak pengen masuk, pengen diundang gitu. Oh, tapi tidak lagi? Udah lama aja sih gitu. Kemudian udah lupa? Ya lupa. Oh, oke. Okay. Terus sekarang tiba-tiba diundang, ya udah. Oke, okay. Ada saran kah? Akhirnya datang juga. Akhirnya kesampaian, datang juga gitu. Oke. Okay. Sebenarnya itu juga. Kan kadang-kadang di stream sendiri streamernya enggak bisa ditanya-tanya atau mungkin tidak bisa nanya ke streamernya. Mungkin takut OOT, mungkin tidak nyambung nanti dengan game yang dimainin dan mungkin nanti streamernya jadi tidak enak. Jadi kayak di sini tuh kayak bisa apa ya? Bisa kayak jadi wadah bagi mereka untuk ikut tanya-tanya segala hal yang mungkin tidak sempat ditanyakan. Terus sebenarnya pengen itu juga, bikin arsip. Arsip tuh kayak gini loh maksudnya. Kan streamer gak semuanya bertahan lama. Jujur-jujur aja ya, 2 tahun ini kan kayaknya banyak yang datang dan pergi. Betul sekali. Kalau misalnya gak ada yang arsip, kalau misalnya ada yang kangen dan rindu sama satu streamer, gak denger lagi, mau cari dari mana? Ya betul. Begitu. Betul. Jadi kayak ada yang dikenang dari orang tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang kepo, wah ini ada arsipnya loh, bisa dengar suaranya lagi. Gitu. Wow. Ini aja bagus. Berat ya. Mantap. Tapi mantap. Oke, gak ada kritik saran kah? Enggak ada sih. Adanya harapan sih, Mas Haji. Apa tuh? Semoga konsisten aja. Udah 60 minggu. Ya makanya. Enggak sih, udah setahun lebih. Ini mulai 27 Mei. Apa Mei? Mei 2023 kalau enggak salah. Sampai sekarang. 60 minggu. Udah 60 episode. Semoga bisa 600 episode. 600? Iya, baik. Semoga ya 600, Kak. Semoga konsisten aja, Mas. Yang penting kan konsisten. Oke. Makasih. Kalau begitu kita lanjut ya. Ada rekomendasi bintang tamu kah? Rekomendasi bintang tamu ya. Rekomendasi bintang tamu. Udah Adri udah pernah belum? Belum. Nah itu boleh juga tuh. Oke. Da Adrit tuh boleh tuh, Da Adrit. Oke. Oh itu menarik juga sih Mas Aldi kalau misalkan diajak ngobrol. Oke. Itu sangat menarik menurut aku. Orang yang paling menarik untuk diajak ngobrol sih menurut aku. Oke. Cuma satu kah? Siapa lagi ya? Not False juga. Udah pernah belum Not False? Belum. Di Twitch. Oh itu menarik juga. Maksudnya mereka Notfall sama Adi itu setipe lah kurang lebih lah ngobrolnya. Oke. Okay. Orangnya wah itu dua orang itu menarik sih menurut aku ya. Oke. Okay. Habis kan? Menarik. Coba lagi. Ya? Tuh Aliat udah pernah belum Aliat Cloud tuh? Belum. Nah, Aliat Cloud juga boleh tuh diajak ngobrol tuh Mas Ali. Oke. Okay. Sudah 3. Cukup. 3. Cukup. Oke, okay. Ini pertanyaan terakhir aku ya. Ada yang mau dipromosikan kah? Enggak. Sudah terpromosikan diri sendiri ya? Tidak ada yang perlu dipromosikan. Mas Ali ingat kan aku tidak mau terkenal? Tapi kan sudah terkenal ya? Tidak mau lebih dari inilah. Saya cukup lah. Kenapa tidak enak kah jadi terkenal? Aku sih merasa tidak enak kah jadi terkenal, capek. Why? Doesn't people say fame is everything? No, fame is not everything then. No, I don't like. Why? Nggak tahu, nggak suka aja. Nggak suka terkenal karena nggak tahu capek. Menurut aku sih capek ya Mas Aldi ya. Oke. Okay. Menurut aku sih capek sih jadi terkenal. Oke. Okay. Ada komentar, simpelnya nggak semua orang pengen jadi terkenal, dah gitu aja. Betul. Oke, okay. Cukup diketahui tapi tidak perlu sampai terkenal. Betul. Betul. Oke. Okay. Makanya lebih suka diajak, berarti masih diingat orang ya. Tanya satu lagi dong, mungkin agak berat. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ini mungkin agak berat ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang ngajak seorang teknologi lagi, berarti apakah artinya sudah mati? Nggak. Nggak kepikiran aja. Nggak kepikiran lagi berarti sama mereka saat ada, masih ada teknologi begitu. Bisa jadi. Oh. Okay. Sebenarnya mau diajak mau enggak pun sebenarnya biasa aja sih.
Feelnya tuh, feelnya biasa aja. Iya. Cuman pada saat ada orang yang ngajak, oh berarti nih orang masih ingat sama gue, udah gitu doang sih. Maksudnya istilahnya apa ya, nothing tulus. Oh oke, okay. Kalau diajak alhamdulillah, syukur. Tapi kalau misalnya gak diajak ya udah gak apa-apa. Iya. Oh. Soalnya emang nothing tulus kan. Iya betul. Iya makanya. Oke, okay. Ada komentar dari Dojato Play Games, aku yang ajak. Ada komentar dari Indong, apakah teknologi harus diajak? Aku orangnya kalau misalkan diajak biasanya gas. Oke. Okay. Aku nggak pernah ngajak orang. Kamu jarang approach orang? Nggak. Huh, iya. Meskipun dalam hal meet up pun dengan beberapa orang di kota tertentu. Betul. Oke. Betul. Gak pernah, maksudnya bukan gak pernah lah. Lebih ke presentasinya aku diajak sama ngajak tuh 90-10. Oke, okay. Jadi kalau misalnya kamu yang ngajak berarti itu udah langka banget gitu ya. Udah langka banget, ya. Oke, okay, oke, okay. Udah terlalu gabut berarti kalau misalkan aku yang ngajak. Oke, okay. Aku tuh gabutnya udah gak masuk akal, udah. Udah kayaknya kalau misalkan gue gak ngapa-ngapain gue akan mati kayaknya. Jadi aku harus ajak orang untuk pakai gitu. Main kayak ketemu kayak gitu. Oke, okay. Lebih ke kayak gitu sih. Oke, okay. Baik. Kalau begitu dari aku sudah habis pertanyaannya. Kalau sampai diajak udah privilege itu. Iya paham paham. Saking langkanya. Banyak orang yang berpikiran kayak gitu juga. Iya, karena kalau misalnya udah ngajak berarti ini udah ada yang nasabah utama kalau di bank. Masuk, masuk tuh, masuk. Oke. Okay. Dari aku sudah habis pertanyaannya dan dari viewer belum ada lagi. Kalau begitu apakah Tekno mau sekalian dada-dada kepada para penonton dan para pendengar? Gak usah lah. Tidak mau bilang. Oke, tidak akan mau bilang terima kasih kah? Terima kasih. Ya terima kasih yang sudah nonton tune in di sini. Terima kasih juga yang udah nanya-nanya. Oke. Terima kasih pokoknya udah seru-seruan bareng di sini. Oke. Tetap dukung terus Weekly Midnight Radio guys. Why? Itu yang penting. Kenapa? Karena kapan lagi punya bintang tamu atlet? Bagus. Punchline penutup yang bagus. Pernah gak? Pertanyaannya itu dulu. Pernah gak bintang tamu di sini atlet? Gak belum. Pernah. Belum, sampai sekarang belum. Baru episode berapa ini Mas Ali? 60. Episode 60 doang nih Mas Ali. Ya, iya, kan? Iya, iya betul. Betul. Itu. Betul. Siapa tahu mungkin nanti kedepannya bisa ngundang yang lain, streamer-streamer yang di atas sana. Siapa? Ya, di atas sana dia banyak kan Mas Ali, Winda, Basudara, siapa tahu bisa bawa kobo Kanairu ke sini gitu, siapa tahu bisa, siapa tahu. Iya takut makanya, banget. Makanya tetap di support gitu loh Weekly Midnight Radio. Ya kan? Oke. Okay. Takut banget. Rencana mau undang Gibran, jangan nanti ada dua mukanya kiri kanan. Loh Gibran? Mirip lagi ya benar. Serius loh, aku capek. Soalnya kalau misalnya kesini orang-orang pasti ngejoke kayak, wih, Gibran. Bukan Gibran. Ini loh, contoh ya. Ini loh, kata orang kayak Gibran. Enggak, kalau misalkan kayak gini, Mas Ali lebih mirip Aming. Tau Aming gak? Jangan. Sumpah, kalau misalkan lepas kacamata, iya mirip Gibran. Coba pakai lagi kacamatanya, kayak Aming guys. Gak mau. Kayak Aming guys. Gak mau. Sumpah guys. Gak mau. Kalau kalian kalau misalkan gak tahu Aming, Google sekarang mirip banget sama Aming kalau Mas Aldi pakai kacamata. Gak mau. Gila, mirip banget. Aku baru nyadar lagi tadi, gila. Gak masuk akal. Mirip Aming, sumpah. No, nanti aku bikin stiker emotnya. Saya bukan Aming, saya bukan Gibran. Aku bikin nanti emotnya di channel ini. Kocak. Bukan. Mirip banget coba. Streamer gimmick. Ini gak mau dada-dada kah? Ada yang minta dada-dada yuk sapi-sapi. Dada-dadain aku kok. Enggak. Ini dada nih. Dada. Baiklah. Kalau begitu terima kasih banyak Tekno. Terima kasih atas kesempatan yang Mas Adi. Oke. Terima kasih banyak.
Setelah ini kita akan mendengarkan satu lagu ya. Sebelum masuk ke segmen paling akhir, ada Red Lipstick dari Ihai dengan Yunmire. Setelah itu kita akan masuk ke segmen paling akhir, yakni closing segment. Sebentar, jadi mundur dari dunia artis terus nge-stream ya Bang Aming? Bukan! Ya Allah, capek. Udahlah. Baiklah, selamat mendengarkan lagu selanjutnya ya. Sebelum aku siap-siap ke segmen paling akhir, closing segment, selamat mendengarkan satu lagu selanjutnya.